Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Izinkan saya membagikan info terbaru yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Jokowi tak bisa jadi presiden meski raih 51% lebih dari pasangan Prabowo Sandi. Sumber ini saya dapatkan dari Tribun Jakarta dan kompas.com. Silahkan kunjungi sumber di atas untuk lebih tahu kebenarannya. Tribunjakarta.com, sebuah tulisan yang viral di media sosial, menyebutkan meski pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin meraup suara 51% lebih di pemilihan presiden Pilpres 2019, keduanya tak otomatis memenangi Pilpres 2019. Dalam tulisan itu disebutkan, untuk dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, selain meraup suara 51% lebih, Jokowi Ma'ruf mesti memenuhi syarat lainnya, yakni memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi atau 17 provinsi. Syarat selanjutnya, di 17 provinsi lainnya yang kalah, Jokowi Ma'ruf harus mendapatkan minimal 20% suara. Argumen dalam tulisan itu merajuk pada pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berikut isi lengkap tulisan yang baru-baru ini viral di media sosial WhatsApp dan Facebook. Daddy Metzleren, Jokowi dipastikan tidak menang Pilpres 2019. Nih, saya bongkar kenapa TKN lesu saat lihat Koikon dan saat itu nggak berani deklarasi kemenangan padahal hasilnya memenangkan Jokowi tidak seperti saat Pilpres 2014. Sekedar catatan, di belakang Jokowi ada Yusril, pakar ahli tata negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6A ayat 3 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi, dalam pasal tersebut ada 3 syarat dalam memenangkan Pilpres. 1. Suara lebih dari 50%. 2. Memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi atau di 17 provinsi. 3. Di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%. Syarat ini memang dibuat agar presiden terpilih mempunyai acceptability yang luas di berbagai daerah. Kebanyakan orang hanya mengetahui sebatas kemenangan di atas 50% saja. Padahal undang-undang mensyaratkan beberapa poin tambahan selain sekedar meraup suara lebih dari 50%. Sebagai contoh, penduduk di Pulau Jawa yang berpopulasi lebih dari separuh penduduk Indonesia alias lebih dari 50% penduduk Indonesia menang mutlak 100% di Pulau Jawa, namun kalah di luar Jawa yang berarti menang lebih dari 50% suara tidak berarti memenangkan Pilpres di Indonesia. Pilpres di Indonesia memberikan syarat tambahan selain meraup lebih dari 50% pemilih sah di Indonesia, yaitu menang di minimal 1/2 dari jumlah provinsi di Indonesia atau 17 provinsi. Artinya, walau meraih suara lebih dari 50% tapi hanya berasal dari sejumlah provinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah. Dan juga pada provinsi-provinsi yang kalah, jumlah suara yang diraup tidak kurang dari 20%. Artinya, walau menang lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia, namun ada provinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, maka kemenangan tersebut juga tidak sah. Sehingga, deklarasi kemenangan Jokowi kemarin yang dilakukan TKN oleh Muldoko tanpa Jokowi adalah deklarasi yang dipaksakan hanya sekedar menutupi rasa malu. Karena kemenangan versi Koikon untuk mereka tidak memenuhi dua syarat lainnya, yakni hanya menang di 14 provinsi dan ada beberapa daerah menurut hasil Koikon yang Jokowi mendapatkan di bawah 20% menurut survei Koikon Indobarometer, yakni Aceh dengan DPT 3.523.774, Jokowi Ma'ruf 17.12%, Prabowo Sandi 82.88%, dan disumber dengan DPT 3.718.003, Jokowi Ma'ruf 9.12%, Prabowo Sandi 90.88%. Berbeda dengan kemenangan Jokowi di 2014, di mana kemenangannya menurut hasil Koikon kurang lebih 22 provinsi dengan rata-rata presentasi 52%. Jadi paham kan mengapa mereka nggak berani deklarasi kemenangan meski hasilnya mengunggulkan mereka? Harap ini disebarkan seluas-luasnya agar publik tahu tentang aturan ini. Terkait viralnya tulisan di media sosial, WhatsApp dan Facebook, pakar hukum tata negara
viral Refli Harun melalui akun Twitternya @RefliHZ menyatakan jika jumlah peserta pilpres hanya 2, tidak dibutuhkan lagi syarat presentasi dan persebaran suara. Refli menegaskan, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang kemudian menjadi calon terpilih untuk kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Menurut Refli, hal itu merupakan putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 Juli 2014. Kalau jumlah pasangan cuma 2, tidak dibutuhkan syarat presentasi dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dia yang menjadi calon presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 Juli 2014 merujuk pemberitaan Kompas.com pada 3 Juli 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu 2014 yang saat itu diikuti Jokowi Yusuf Kala dan Prabowo Hatta dipastikan hanya berlangsung satu putaran. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pemilu presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung hanya satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala. Mengabulkan permohonan seluruhnya para pemohon, kata ketua sidang yang juga ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis 3 Juli 2014. Dalam pasal 159 ayat 1 disebutkan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Permohonan uji materi itu diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili oleh Andi M. Ashrod. Pemohon menilai ketentuan yang termuat dalam pasal 159 ayat 1 merupakan bagian dari konstruksi hukum bersama pasal 6A ayat 3, pasal 6A ayat 4, dan pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Pilpres. Menurut mereka, konstruksi hukum tersebut mengharapkan pasangan lebih dari dua calon sehingga dua yang terbanyak kemudian maju dua putaran. Ketentuan itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum saat peserta pilpres hanya dua calon. Hamdan mengatakan, Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Dia mengatakan, saat hanya ada dua pasangan, maka tahap pencalonan calon presiden dianggap telah mewakili semua daerah di Indonesia. Artinya, jika ada dua masa pasangan calon yang terpilih adalah pasangan calon suara terbanyak, kata Hamdan. Silahkan Anda kunjungi kepastian berita ini. Link berita kompas.com ini dapat Anda lihat di tautan ini. Mahkamah Konstitusi putuskan Pilpres 2014 satu putaran. Juga sumber dari tribunnews.com atau Daryono, Gedung Mahkamah Konstitusi, kompas.com atau Sandro Gata. Mungkin itu sekiranya informasi dari saya. Tunggu informasi-informasi selanjutnya. Salam sukses buat kita semua. Indonesia Merdeka.